ربه بذكرك أعرف ذاتي ربه بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا. السلام عليكم sahabat awal, welcome back to my YouTube channel. Hayyul Hadi bi ajmal dhikra. Oke, di video kali ini Awa mau bikin konsep yang beda karena di sini Awa mau coba bawa minuman. Yang salpok guys, ini tuh aslinya botol apa tuh namanya limun, botol sirup. Ini ada botol sirup kiwi tapi diisinya sama teh pucuk. Aku coba mau prank minuman tapi bersolawat sama ngaji. Kita coba lihat reaksi cewek-cewek atau reaksi ukhtinya kayak gimana. Pokoknya kalian yang belum subscribe channel sahabat Awa, silakan subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Awa. Dan doakan tahun ini tembus 1 juta subscriber. Amin. Thank you yang udah support sampai sekarang. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa follow juga IG awahib_awa. Dan di belakang kamera ada Muh Sandi Fadilah. Aku kasih nih di sini. Kita langsung aja ke videonya ya, San. Oke? Okay? Set ya? Oke, okay, see you. Kok see you sih? Bismillahirrahmanirrahim. Apaan sih, Mbak? Ngapain di sini? Tempat umum, Mbak. Ini tempat kita. Aku juga pelanggan di sini. Ya, tapi ini tempat jangan kita. Jangan sini dong, Mas. Kenapa ya? Sekarang ini suka, tempat kita. Suka-suka dong. Ini telepon. Halo? Di sini, Mas. Ini. Ini cewek berisik banget, berdua. Kita yang duluan apa sih ini? Apa sih? Kita kan juga pelanggan, Mbak, di sini, Mbak. Boleh ya, dong duduk di mana aja. Ya, tapi kan ada tempat lain. Ya, enggak kan. Udah penuh, Mbak. Iya, ya, tapi ini kan tempat kita. Aku kan maunya di sini, Mbak. Gimana dong? Jangan, nggak boleh. Nggak boleh lah. Ini berisik ini banget, tau. Kita. Nggak tahu ini kayak ibu-ibu gitu. Nggak tahu ini. Kenapa sih emang, Mbak? Saya nggak boleh. Ini kan tempat kita. Ya kan aku nggak. Kan ada tempat yang lain. Aku nggak ganggu juga kan, nggak tau. Tapi kan katanya risi ya nggak sih? Ya enggak. Aku kan maunya duduk di sini, Mbak. Cari tempat lain aja, Mas. Kan masih dimana? Ada tempat banyak. Enggak. Aku maunya di sini. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Iya, aku mau di sini. Terserah saya. Ini nggak tahu ini. Nggak boleh lah, Mas. Nggak tahu cewek berdua coba. Masa marah-marah? Kan jelas sih emang. Orang saya mau duduk di sini mah. Ada tempat kosong yang lain. Ya enggak mau sih. Ini tahu. Enggak tahu ini. Cari tempat lain aja lah, Mas. Di situ aja tuh, Mas. Enggak mau, saya mau di sini, Mbak. Saya kan juga pelanggan. Terserah mau duduk di mana aja kan. Tapi kan kitanya keganggu dong. Iya. Aku kan enggak ganggu Mbaknya. Tapi kan maksudnya duduk di situ. Ya tapi kan aku nggak ngeganggu mbaknya, aku kan juga maksudnya ngejaga wanita juga, wanita kan harus dijaga, Mbak. Udah nggak tahu ini ribet banget cewek berdua. Yaudah ya. Kan ada tempat lain, pindah aja, Mas. Pindah kemana? Aku maunya itu di sini. Itu ada tuh tempat banyak. Enggak, aku maunya di sini, Mbak. Emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya, tempat kita aja. Ya. Suka-suka dong, aku juga pelanggan di sini, Mbak. Nah, mending ini aja, solawatan. Pindah dong, Mas, yang di sini ini kan tempat kita. Di, aku juga pelanggan di sini, Mbak. Kita nyari sih, ini kan tempat kita duluan, masih banyak tempat yang lain. Ya udah, tapi aku, pindah, tapi akunya maunya di sini, Mbak. Ya, tapi emang kita nggak boleh. Ya aku kan nggak ngeganggu banyak. Ya tapi kan ini sih. Ya udah sih, Mbak, aku masih, Mas? Enggak sih, bentar aja. Emang enggak boleh ya? Enggak boleh. Kita kan di sini niatnya kan ngomong ya berdua. Mau. Terus, Mas. Mending ini aja. Enggak. Aku maunya di sini kok.
Aku mau ini ya, mau sholawatan aja. Bisa-bisa. Sholawatan ah. Sholawatan aja daripada banyak. Mending selawatan aja. Birasulillahi wal badai wal jani min bani alam salaku fil manhajin nabai birasulillahi wal badai birasulillahi wal badai wal jani min bani alam salaku fil manhajin nabai birasulillahi wal badai. Rabbi inni qad madatu yadin ka'anju fa'idun madad. Rabbi inni qad madatu yadin ka'anju fa'idun madad. Fa'ahitni aka mu'tamadi bi rasulillahi wal badai bi rasulillahi سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. كنت بالآتام معترفا عزيزا معترفا كنت بالآتام معترفا عزيزا معترفا من بحال بل معترفا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علم سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. Rabbi inni qad madatu yadin ka'anju fa'idun madad. Rabbi inni qad madatu yadin ka'anju fa'idun madad. Fa'ahitni aka mu'tamadi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. صلوا على النبي محمد. الحمد لله.
Kenapa? Kok senyum-senyum? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa ada yang aneh? Enggak. Kok sekarang beda sih responnya? Kenapa mbak? Aku tadi ganggu ya? Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Di sini juga apa-apa. Iya. Iya kan kita harus selalu bersolawat mbak ya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kan bener kan? Iya, kita kan harus perbanyak solawat, apalagi kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap harinya harus selalu bersolawat. Apanya sih mas, kok solawatnya masih menyebut-nyebut? Emang kenapa mbak? Kan itu kan haram dalam Islam. Oh. Padahal kan udah bagus masnya kan, bisa solawat kan, iya. Lebih baik jangan minum-minum malah ya. Iya sih. Kan dalam Islam kan minuman itu haram. Oh. Iya sih, pusing mbak. Iya makanya udah nggak usah berlarut-larut. Oh, ya udah. Demi teteh berdua aku, udah deh. Aku nggak minum. Iya maksudnya kan maksudnya butuh solawatan ya, apalagi suaranya bagus. Iya, makasih mbak. Nggak baik. Oh nggak baik ya mbak. Iya. Iya makasih mbak ya. Kita kan sesama manusia harus saling mengingatkan juga mbak ya. Iya. Ini aku nggak ganggu di sini. Enggak. Aku juga ini mbak mau latihan ngaji. Gimana? Nanti buat lomba Agustusan. Ya jadi aku minta penilaian dari mbak juga. Aku coba ngaji ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Kenapa? Kok? Suaranya bagus. Makasih. Iya masih belajar sih mbak. Kenapa sih tadi itu nggak ada? Enggak sih mbak, aku pusing aja sih. Tapi aku sebenarnya aku tuh suka solawatan sih mbak. Suka solawatan ya, ya insya Allah suka ngaji juga mbak. Ya belajar lah, meskipun masih belajar kita kan harus ya selalu belajar ya, jangan merasa cukup gitu kan. Itu ya manusia yang tak luput dari kesalahan gitu kan, namanya juga manusia mbak ya. Tapi ini kan udah nggak minum berkat mbak-mbaknya yang udah ngasih tahu gitu kan. Makasih mbak. Iya berkat teteh-teteh berdua aku jadi nggak minum gitu kan. Alhamdulillah. Iya. Semoga nggak minumnya nggak di sini aja ya. Iya, iya. Terusnya. Amin mbak. Semoga ya. Mbaknya sering kesini ya mbak? Ya nggak sering juga sih tapi ya. Aku tuh pusing kadang mbak. Karena minum sih mbak. Iya. Ya makanya maksudnya jangan minuman ya mbak. Iya, kan selain apa? Nggak baik buat kesehatan, malam juga dilarang. Oh, iya. Apalagi kan ada hidroksinya. Apa tuh mbak? Tulisnya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras berbunyi berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Apalagi kan ada hadisnya. Insya Allah. Makasih banyak loh mbak udah ngingetin. Sama manusia. Jadi mas kan misalkan pusing atau gimana kan bisa sholat. Oh iya. Nggak usah larinya ke mana. Harus perbaiki sholat ya mbak ya. Perbaiki sholat. Itu kan termasuk juga
wajib bagi kita. Oh iya, emang wajib kan 5 waktu ya Mbak. Terima kasih Mbak udah ngingetin nih. Eh, namanya siapa Mbak? Boleh kenal? Rosi. Ya kan? Rivia. Apa? Rivia. Kok kakak-kakaknya ini ya kayak Imas ya? Pak Imas. Imas tuh Masya Allah cantiknya. Mau bagaimana lagi kalau su cinta? Mau bikin apa lagi yang saya punya? Susah senang semua saya surasakan saat dengan kau. Kalau itu namanya siapa? Aku Diki kak. Diki tuh tapi aku ada kepanjangannya kak nama Diki. Diki tuh dikirim Tuhan untuk kakak. Enggak, nama aku biasanya dipanggil Awa. Awa. Tapi kalau kakaknya mau manggil sayang juga enggak apa-apa sih. Saya selalu berdoa untuk kau. Tetap bersama dengan kau. Ingin jaga kau. Tinggal di mana, Kak? Orang mana nih? Iya. Orang Jamblang. Orang Jamblang kakaknya? Jaminangun. Jauh sih kak, main. Emang sengaja main kesini apa gimana? Iya sengaja. Nyamper ini dulu ya pasti ya. Iya. Iya soalnya Arja Winangun ke Jamblang gitu kan. Oh Arja Winangun. Jauh juga main ya. Lumayan. Emang di sana nggak ada kafe apa emang maunya kesini? Ada sih, cuma biasa mainnya kesini. Oh biasa main kesini sama mbaknya berdua. Oh selalu berdua kayak sendal jepit dong ya. Kesibukannya apa mbak? Kerja sih. Kerja? Kayaknya sama nih, jangan-jangan satu kerjaan ya, tadinya satu kerjaan. Sekarang udah beda. Sekarang udah pisah. Kayaknya ya, udah habis kontrak. Aduh sedih pindah banget. Jadi pisah. Main bareng sih. Tapi masih kerja mbak sekarang? Oh pindah, cuman pindah abis kerjaan aja. Abis kontrak terus pindah. Padahal aku mau nawarin kerjaan ke kakak-kakaknya. Kerja sama aku gampang banget kak. Kerjanya tuh kerja sama bangun rumah tangga. Hati surindu berharap kau kembali. Sampai detik ini hanya kau di hati. Sayang kau jauh kau ingat kasih kabar. Biarlah masa tunggu dengan sabar. Ciao. Udah lama berarti kerjanya? Udah mau 3 tahun. Udah mau 3 tahun. Banyak? Sama. Oh, sama. Berarti sama kayaknya satu angkatan ya? Iya. Masih beda. Sama. Apa? Lulus sekolahnya? Iya. Iya, seangkatan. Oh, satu angkatan. Oh, gitu. Iya. Pantesan sama-sama terus gitu. Satu sekolah juga? Enggak. Oh, enggak satu sekolah. Ketemu di mana? Di tempat kerja. Oh, di tempat kerja. Tapi dia dulu awal yang masuk. Oh awal yang masuk ini. Oh, makanya habis kontraknya duluan. Oh gitu iya. Emang kontraknya berapa tahun sih kalau ini? Dua tahun. Oh kontraknya 2 tahun. Kalau misalkan. Misalkan itu diperpanjang iya, bisa. Oh, setahun gitu. Lagi 3 tahun. Oh iya kakaknya pasti punya Instagram ya. Apa nama IG-nya kak? Boleh ini gak sih berteman kan? Kita sebagai umat muslim kan harus menjaga tali silaturahmi ya kak ya. Apa kan namanya kak? makasih ya kak udah ngingetin juga kakak-kakaknya, semoga sehat-sehat selalu jaga kesehatan, apalagi ini zaman-zamannya itu ya. Baiknya kita tau nggak sih solawat yang buat ngejaga kita dari musibah gitu tibil kulub. Allahumma sholli. Ya udah aku coba ya. Biar kita berdoa bareng-bareng biar kita dijauhkan dari mara bahaya, dari segala penyakit gitu. Amin. Semoga kita sehat selalu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyah.
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Salawat itu kan dianjurkan juga Kak, kalau kita sehabis sholat itu baca 3 kali salawat itu setiap habis sholat. Iya. Jadi bisa saling belajar. Saling belajar ya Kak. Iya. Saling mengingatkan juga sesama. Ya udah Kak, aku mau cabut dulu. Iya. Makasih Kak. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ininya aku buang aja. Iya. Maaf Kak ya. Iya.